ke depan ini bisa mimpin Jakarta. Jadi nggak apa-apa perempuan, malah perempuan itu lebih peka. Satu Bilkis? Iya. Saya kira perempuan itu lebih peka dengan apa keadaan masyarakat dan seterusnya. Yang kedua, NU ini bebas, artinya boleh dukung siapa aja. Saya kira ini ke depan mudah-mudahan bisa ada kepala daerah yang bisa punya keberpihakan pada rakyat, utamanya kepada harokah iya, gerakan-gerakan kehidupan. Sebenarnya masyarakat Jakarta ini kalau boleh saya presentasikan sekitar 70% ini kulturnya itu. Cuma memang kalau struktur ya gak banyak, kalau struktur ada pengurus kan. Kultur masyarakat Jakarta ini adalah masyarakat Nahdiyah. Ini barangkali nanti bisa di apa, bisa diwarnai dengan gerakan-gerakan KNU-an, dan mudah-mudahan kepala daerah yang terpilih akan datang, mudah-mudahan Mbak Eri bisa terpilih untuk bisa memimpin Jakarta. Cuma tinggal barangkali Pak Taufik tinggal cariin pasangannya. Ini kewajiban Pak Taufik. Pak Taufik ini kelapa tua yang santannya makin tua makin apa. Bikin rendang itu bisa sebulan, bisa sebulan. Yang terakhir, saya kira tadi saya yang saya sampaikan, malam yasbirnas, lam yasbirillah, ya asas manfaat. Ketika orang itu bisa ngopinin kita, maka kita pun bisa ngopinin orang yang ngopinin kita. Mudah-mudahan silaturahmi hari ini, yang tadinya saya nggak punya teman kawan-kawan di Jakarta Utara, sekarang saya jadi punya teman dan kawan. Ya, insya Allah jadi satu. Namanya kontestasi pilkada kan ada banyak parameternya. Yang pasti atas dukungan dari Pak Taufik, Pak Kiai, itu menjadi support dan motivasi. Tapi selalu saya meyakini Allah pasti akan memberikan sesuatu apapun, amanah apapun, di saat, waktu, dan tempat yang tepat, insya Allah. Sebagaimana yang disampaikan Pak Taufik, Pak Kiai, berdoa, meminta yang terbaik dari